Tengku, pada 23 Januari 71, Tengku mengundur diri dari kerusi Presiden UMNO dan di dalam amanah terakhir Tengku di Hotel Merlin, Tengku ada mengatakan dan begini petik dari ucapan Tengku. Jaga-jagalah mereka kerana mereka cuba menjaja lampu baru untuk mendapatkan lampu lama yang ajaib itu. Dan dengan mencuri lampu lama yang ajaib itu, mereka dapat menguasai parti kita dan seterusnya memegang kuasa dalam negara Malaysia kita ini. Tengku, bolehkah Tengku terangkan apa maksud Tengku itu? Sila Tengku. Itu yang berlaku pada hari ini. Orang masa itu kita berjalan pemerintahan negeri kita ini dengan cara demokrasi dan negeri ini terkenal sebagai satu negeri yang kaya raya. Dan nama Malaysia ini disiarkan serata-rata sebagai satu negeri yang maju. Dan nampaknya keadaan demokrasi pun kekal. Jadi dengan keadaan yang demikian, ada orang-orang yang nak menjatuhkan saya dengan serta-merta dan nak ambil kuasa pemerintah negeri kita ini. Jagalah orang itu. Sungguh-sungguh yang apa yang berlaku pada hari ini ikut yang apa saya telah kata pada tahun 71 masa saya meninggalkan UMNO. Jaga yang itu yang sebenarnya yang telah berlaku pada hari ini. Malangnya, UMNO, Barisan Nasional dan Rakyat telah mengabaikan amanat Tengku Abdul Rahman. Pada 16 hari bulan Julai tahun 1981, Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dengan mengiyakan slogan bersih, cekap dan amanah dan polisi pandang timur sambil meningkatkan usaha untuk mengubah ekonomi Malaysia daripada ekonomi dasar pertanian kepada dasar industri, Dr. Mahathir berjaya meyakinkan rakyat bahawa era kepimpinannya akan membawa kemakmuran untuk rakyat jelata. Namun demikian, 6 tahun setelah Dr. Mahathir mula menyanjung jawatan Perdana Menteri, harapan rakyat untuk hidup aman damai dan makmur telah menjadi satu mimpi ngeri. Pada tahun 1987, Tengku Razali Hamzah telah mencabar Dr. Mahathir untuk jawatan Presiden UMNO. Alasannya, memang benar bahawa masalah pengangguran ini banyak puncanya, tetapi antara punca yang utama ialah kegagalan mewujudkan pekerjaan. Dan kegagalan ini semakin ketara apabila beribu-ribu juta ringgit dilaburkan atau barangkali lebih tepat jika dikatakan dibazirkan dalam industri-industri berat yang bersifat capital intensif. Satu contoh yang nyata dapat dilihat dari satu kes syarikat kilang besi yang dinamakan Perwaja di Terengganu, yang di peringkat awalnya memerlukan pembiayaan sebanyak 1,064 juta ringgit. Kemudian meningkat kepada 1,600 juta ringgit. Tetapi amatlah malang kerana syarikat besi Perwaja yang menelan belanja 1,600 juta ringgit itu sekarang berada dalam keadaan hidup segan, mati tak mahu. Antara lain, ini adalah kerana projek-projek tersebut tidak dirancangkan dengan teliti, tidak diuruskan dengan cekap dan amanah, dan dilaksanakan dalam suasana ekonomi yang tidak sesuai. Kerana itulah projek tersebut dan banyak projek-projek lain seumpamanya mengingatkan kita kepada kata orang tua-tua Melayu yang berbunyi, perniagaan buluh kasap, untung tak dapat modal yang lesat. Berikutan satu kempen yang sengit oleh kedua belah pihak untuk mendapat sokongan daripada lebih daripada 1,500 perwakilan dari cabang-cabang parti di seluruh negara. Selepas kiraan undi pada Perhimpunan Agong UMNO pada tahun 1987, Tengku Razali dikatakan telah menang. Namun, keputusan resmi mengumumkan Dr. Mahathir sebagai pemenang dengan 761 undi berbandingkan 718 undi untuk Tengku Razali.
Penyokong Tengku Razali yang kecewa dengan keputusan tersebut mendakwa bahawa satu penipuan besar telah berlaku dan akhirnya 12 orang daripada mereka membawa tindakan ke Mahkamah Tinggi dan menuntut agar keputusan tersebut dibatalkan. Dalam satu keputusan yang telah menggoncangkan dunia politik di Malaysia atas sebab-sebab teknikal, mahkamah menolak tuntutan penyokong Tengku Razali dan sejurus kemudian istiharkan UMNO sebagai haram dan tidak sah atas sebab terdapat cawangan-cawangan wujud tetapi tidak didaftarkan. Penyokong Tengku Razali mengfailkan rayuan kepada Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Sambilan itu, pihak Dr. Mahathir dan Tengku Razali bersama dengan Tengku Abdul Rahman berebutan untuk mendaftarkan parti baru masing-masing. Akhirnya, Dr. Mahathir mendaftarkan UMNO baru manakala Tengku Razali mendaftarkan Parti Semangat 46. Pada bulan Oktober tahun 1987, dalam satu operasi yang dikenali sebagai Operasi Lalang, 106 orang termasuk pihak pembangkang seperti YB Lim Kit Siang dan YB Karpal Singh telah ditahan di bawah ISA. Dr. Mahathir pada ketika itu khawatir dengan beberapa kes yang bakal didengar dan diputuskan di Mahkamah Agong termasuk rayuan penyokong Tengku Razali. Jika rayuan tersebut dibenarkan, ia akan membawa kesan yang buruk terhadap kerjaya politik Dr. Mahathir. Ada kemungkinan dia akan kehilangan jawatan Perdana Menteri. Demi untuk menyelamatkan kerjaya politiknya, Dr. Mahathir telah merancangkan untuk membuang ketua hakim pada ketika itu, Tun Saleh Abbas, dan menggantikannya dengan Hamid Omar, seorang hakim di bawah kawalan Dr. Mahathir. Tun Saleh dipecat pada Ogos 1988 selepas menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong bagi pihak hakim-hakim yang menyuarakan kekecewaan berhubung dakwaan Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad. 6 orang bekas hakim terbabit ialah bekas Ketua Hakim Negara Tun Saleh Abbas, Tan Sri Azmi Kamarudin, Tan Sri Wan Hamzah Mohamad, Datuk George Sia, Allahyarham Tan Sri Yusuf Abdul Kadir dan Allahyarham Tan Sri Wan Sulaiman Pawante. Kehancuran sistem kehakiman oleh Dr. Mahathir pada tahun 1988 menandakan berakhirnya apa jua harapan rakyat untuk satu kerajaan berdasarkan prinsip-prinsip bersih, cekap dan amanah selagi Dr. Mahathir dan UMNO BN berkuasa. Projek IC atau Projek Mahathir yang berleluasa di Sabah pada tahun 80-an dan 90-an. Seorang warga negara Sabah, Dr. Chong Eng Leong hari ini tampil di Ibu Pejabat PKR menceritakan situasi sebenar di Sabah apabila kerajaan UMNO BN mula merancang rampasan kuasa terhadap Parti Bersatu Sabah PBS pada awal 90-an. Menurut beliau, perancangan itu melibatkan mantan Presiden UMNO Tun Dr. Mahathir Mohamad dan bekas Menteri Dalam Negeri ketika itu, Datuk Sri Megat Junid Megat Ayub. In 1986, dia ada terlibat dalam mesyuarat meeting with Megat Junid in the presence of Bukit Aman punya representation 3, Ahmad Sarji, National Secretary. And then pengarah immigration, pengarah JPN. Mesyuarat itu was about how to give IC to foreigners in Sabah. One of them tidak setuju, then Megat Junid cakap, ini sudah disetujui oleh Dr. Mahathir. Caranya menurut John cukup mudah, iaitu membuat satu surat akuan dan ditandatangani oleh ketua kampung yang terlibat dan selebihnya akan diuruskan oleh kerajaan. Menurut John lagi, ia membantu rapasan UMNO di Sabah pada 1995 dan meneruskan penerajuan UMNO di Sabah sehingga kini.
perlembagaan dipinda sewenang-wenangnya, bukan untuk kebaikan rakyat tetapi untuk mengekalkan kuasa UMNO BN. Ahli Parlimen BN bukan mewakili rakyat tetapi patuh dan tunduk kepada segala kehendak Dr. Mahathir dan UMNO. Satu demi satu, institusi-institusi kebangsaan yang ditubuhkan selaras dengan perlembagaan untuk membela hak dan kebajikan rakyat diperalatkan untuk kepentingan sendiri tokoh-tokoh politik UMNO dan BN. Paling kejam, kononnya untuk membasmikan nasib orang Melayu yang terpinggir dan miskin papa, dasar ekonomi baru telah disalahgunakan untuk mengkayakan lagi kroni-kroni Dr. Mahathir dalam dan luar UMNO. Rasuah bermaharaja lela. Projek-projek yang gergasi diberikan kepada kroni-kroninya. Kesemua projek-projek ini telah mengkayakan kroni-kroni Dr. Mahathir seperti Daim Zainuddin, Ananda Krishnan, Vincent Tan, Halim Saad dan Syed Mokhtar. Selama pemerintahannya, negara tak habis dilanda dengan skandal kewangan. Dr. Mahathir memang obses sangat dengan projek-projek raksasa. Litar antarabangsa Sepang, Menara Kuala Lumpur dan Menara Berkembar Petronas meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara membangun yang dikenali dan disegani dunia. Mungkin oleh sebab beliau sentiasa pandang terhadap kemuncak Petronas Twin Towers kesayangannya, beliau tidak perasan rakyat yang hidup derita dalam keadaan miskin papa. Atau mungkin dia nampak tetapi tidak pedulikan mereka.